Assalamualaikum kawan-kawan pemancing-pemancing tega di luar sana. Hari ini aku nak tunjukkan cara-cara untuk kita buat, kita repair rod yang patah. Kan? Kalau patah macam ni, nak buang sayang, benda boleh pakai lagi. Okay, barang-barang yang diperlukan untuk repair rod ni, gam AB. Gam ni apa, cari yang clear lah. Aku ada yang ni je kat rumah, aku guna yang ni je, gam AB. Berus ni, watercolor ni, pisau dan skru ni depend pada bahagian rod yang patah lah. Kalau macam aku punya ni patah bahagian besar, so aku gunakan skru yang besar lah. Kalau andai kata kalau rod patah bahagian atas, aku boleh guna paku kecil sikit lah. Kalau compare dengan ni tak masuk kan. So first sekali kita mulakan dengan bismillah. Jangan lupa.
kita bawa siap ya. Kita punya rod yang aku suka. Kalau untuk nak lagi handsome, kita boleh marker lain warna hitam. So aku punya pemalas. Aku balut, aku buat tu lah. So best game tu dah tak berapa nak cantik lah. Sebab ya sikit ni pun rod anak aku. Dia tengok pula penangan Puyu sambung sendiri.